Salam jurnalisme untuk seluruh aktivitas akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di Transmart Kota Padang yang dipadati para pengunjung dalam launching Car Free Day yang merupakan rangkaian acara dari 70 tahun dibina Khatib Sulaiman. Launching Car Free Day merupakan rangkaian acara dari 70 tahun gubernurnya Khatib Sulaiman. Sebelumnya, telah diadakan seminar nasional, bedah buku, dan peluncuran yayasan di Dilo Kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu 19 Januari 2019. Launching Car Free Day dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat, Bapak Irwan Prayitno. Setiap minggu, sepanjang area Jalan Khatib Sulaiman, mulai pukul 6 sampai pukul 10 pagi, jalan ini dikhususkan untuk rutinitas masyarakat yang lebih sehat. Seperti jalan santai, aktivitas olahraga masyarakat, senam zumba, senam jantung sehat, donor darah, pemeriksaan kesehatan, dan aktivitas pemuda lain sebagainya seperti skateboard. Membantu Bapak Ibu untuk informasi program JKNBIS bagi Bapak. Car Free Day akan menjadi rutinitas setiap minggu pagi di Khatib Sulaiman. Semoga masyarakat bisa memanfaatkan waktu minggu paginya untuk kegiatan yang lebih sehat. Saya Ramadhan Fajri dan Fizatil Arifa melaporkan untuk Genta Andalas.